warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun anda berada, alhamdulillah ketemu lagi dengan Anak Al-Fakil oleh Pramuja Al-Gajah Kelana. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Kita edukasi bab keilmuan. Dan kali ini anda kedatangan dari Kragilan, cabang Guriang. Beliau udah berapa hari di sini? Alhamdulillah udah dua hari. Dua hari, dikarenakan belum pada sir. Banyak kesibukan, banyak tamu yang datang ke sini. Alhamdulillah beliau suluh wirid dan jikir dulu. Alhamdulillah. Dan ini beliau. Tafadol. Ayo dua anpek aja. Duduk di sini. Nah, ini dia cabang kita di Sut, Bang. Iya, salah. Ini namanya Bapak Samun dan saudaranya. Nama siapa? Hasan. Coba buka ininya kembangnya. Nah, botak pemirsa. Tutup lagi nih, Bapak seram. Seandainya kemarin Anak Al-Fakir tahu dia itu botak, langsung anak suruh nuyul cari duit. Berhubung anak nggak tahu, tahu-tahu waktu tadi waktu apa khataman Quran ya, alhamdulillah dari pagi kita khataman Quran, nanti sampai malam juga, sampai besok juga, malamnya malam minggu kita ada acara kan ya, insyaallah kesini lagi ya, teman-temannya ajak-ajakan ya, ajak-ajakin bahasa cekarnya apa anjak itu, Jawanya diajak ditakoni gelem ya. Takoni gelem ya wis lah gitu. Kita lanjut aja, udah hafal kata kuncinya alhamdulillah ya. Mungkin kita bentar lagi akan ijajah ini asma hijib itu bukan mantra loh ya, dari Al-Qur'an juga ini kalimat daripada asma atau hijib lah bangsanya, hijib langit ya, asma malaikat dan arsi atau aras ya. Beliau udah menghafalkan ini. Syaratnya jangan ditulis, kalau bisa dihafalkan, udah pada hafal ya. Alhamdulillah dua hari di sini huruf udah pada kurung, apa kurung itu bercahaya mukanya dan giginya nyengir dong. Ya salam, giginya udah nyengir, kurung ya. Sudah siap? Siap. Apa mau ngabisin rokok dulu? Dua bungkus ini matiin ya. Oh iya, maksudnya dihabisin dulu asbaknya. Ya soalnya. Aduh, guk. Nah, jadi kali ini, kita akan ijazah yang tadi disebutkan. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada rintangan, langsung digeser aja. Siap ya? Kesini, jangan jauh-jauh, tidak lurus. Nah, ini asbak pemirsa, ini kopi, ini rokok. Ini rokok, ini kopi. Kita langsung aja. Sudah siap? Siap. Apa namanya, baca dalam hati. Mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Ya, kita mau matang atau mentah ini? Ya salah. Pemirsa pakainya matang-matang mulu ya. Ya kita juga puasa ya. Ya nggak apa-apa dah. Ini beliau udah praktek cabang Guri. Siap. Minta doanya aja. Oh iya, satu lagi, beliau ijazah ini, hijib ini dan asma ini, aurat ini, beliau mau melawan dukun teluh ya, banyak teluh sini ya. Siap. Ya biar insaf dukun teluhnya ya. Dari emang sih walaupun apapun yang terjadi, dukun teluh masih banyak. Apalagi dukun cabul. Iya, cabul. Ini mau cabul kan? Enggak ya, udah rumah tangga. Dua-duanya? Udah rumah tangga, punya anak berapa? Kalau untuk anak 3 saya. Dari istri yang ke? Yang kedua. Wih, banyak istri juga di dukun nih, Ustaz. Ente? Dua anak. Istri yang dua, ya salam. Jadi dua anak istri? Satu. Oh, saya satu. Ini dua ya? Iya. Luar biasa. Pemirsa. Ih, pokoknya apa? Oke, tak padahal. Baca kata kuncinya. Tegak aja, jangan lurus ya. Maksudnya, tegak, jangan bungkuk maksudnya. Kita mulai ya, pemirsa ya. Selama ayo mulai ketemu baca dalam hati. Iya, silakan. Mau penyampaian mata enggak apa-apa, mau melotot enggak apa-apa. Enak mau melotot mau penyampaian mata. Sama aja sama ketika. Iya, nikmatin aja yang enaknya yang mana gitu. Terserah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi antal maqsudi wa ridaka matu bila haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ala hadihi niyahu ala kulli salihin li hadratil habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli al-bait ikram.
Wa ila ruhi jamil anbiya'i wal mursalin wa ila malaikati muqarrabin wa qarabin wa ruhaniyin wa shuhada'i wa salihin wa ali kulli wa ashabi kulli al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bihim. Wa ila ruhi khususan sayyidina wa ali kulli Allah. Wa khususan wa khususan wal karamah wal barakah ya Allah wa ila Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siap, silakan kerjakan latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, ya Allah, kum Allah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim ya rabbana Allahumma antal malik la hawla wa la quwwata illa subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin la hawla wa la quwwata illa billah. Allah, 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 salamun ala al-barakah wa ni'am wa mahabbah. Kenapa saya ini mulut berkebar-kebar? Takut ngamuk pemirsa, dikarenakan aku merasakan ada getaran-getaran dalam spelling energi yang mereka baca. Memang Sam'un, Bah Sam'un, dan Bah Hasan. Bah Hasan, Bah Hasan. Apa yang dirasakan sensasinya ketika kita berdoa bareng-bareng? Yang saya rasakan tadi, ada yang itu seperti apa ya, dingin masuk saat. Rasanya itu dingin itu campur hangat itu saat saya perasaan itu jadi gimana agak-agak bergemur gitu. Masya Allah, jadi itu getarannya masuk ya, jadi ada getaran juga mungkin seluruh tubuh ya. Dan saat tadi pas saya membacakan inna fatah dan akan fatahan mungkin ya jabar itu langsung krek-krek ya salam juga iding tonya untuk Hasan al-Mukarram al-Hasan. Paham. Ya, pemirsa. Jadi itu sedikit sedikit edukasi keilmuan yang kami punya. Ijazah kepada beliau, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat lahir batin. Anda lumakir puasa dulu kalau beliau pengen kayak matang, tapi alhamdulillah sudah terasa. Tinggal pembuktian nanti malam Minggu. Paham? Man ajid tu asma, hijib, aurat, kubitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Okay. Nanti kesini lagi kamu pulang ya, malam minggu sore aja jam satu kadil kepeting maghrib udah eksekusi dari serama merudat santri itu di Telampung segala macam kayak pembuktian lah kan masing-masing ilmu turunkan. Kita bukan ujur biar tak kabur, kalau di sini tempat ujur biar tak kabur, tapi kalau di luar ya, di luar ini jangan, kita pura-pura nggak tahu aja. Paham? Ya, silakan ngopi lagi. Dan pemirsa, itulah sedikit edukasi daripada kami punya keilmuan. Bukan ujung beta kabur, bukan pula kami unjuk gigi, su gigi, bukan, tapi bahagia itu kita menciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.